Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua di tanah air. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, bahagia selalu. Pada siang hari ini, ya, saya akan share berbagi pengalaman, ya, bagaimana Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara menjalin kerjasama, ya, dengan pihak luar negeri, ya. Kebetulan dosen salah satu dosen kami yaitu Bu Anita adalah alumni University of Twente. Jadi awalnya beliau berkontak dengan Belanda, bagaimana kalau kita membuat MOU, ya, kerjasama, ya. Jadi setelah dilakukan kontak-kontakan begitu, kemudian kami bertukar draft, ya, kan diusulkan ada template MOU-nya, sudah ada bakunya begitu, ya. Kemudian dari University of Twente juga sudah ada, jadi kami bertukar. Setelah disepakati kedua belah pihak, maka kami kemudian menyiapkan dokumen keberangkatan, ya, seperti paspor, surat izin, ya, tiket dan sebagainya. Tentu kawan-kawan, bahwa MOU ini sangat penting, ya, untuk pengembangan fakultas kami, ya, untuk membangun networking, ya. Jadi MOU ini dibangun atas dasar kesetaraan, ya, saling menghormati, ya, juga kerjasama yang saling menguntungkan, dan masing-masing pihak tentunya akan memberikan kontribusi yang setara, gitu, ya. Dalam hal ini MOU yang kami sudah lakukan, salah satu implementasinya adalah pihak dari Belanda datang ke Indonesia, ya, memberikan kuliah umum, ya. Oh ya, MOU ini adalah dengan Faculty of Geoinformation Science and Earth Observation University of Twente, Netherlands, ya. Bagaimana proses MOU tersebut, kita sama-sama simak video berikut, ya. Jangan lupa sahabat-sahabat like, comment, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah ya, satu lagi terlupa, apalagi ini program Kampus Merdeka, ya, dari kementerian ini tentunya kerjasama dengan luar negeri dan pihak manapun ini sangat berguna, karena mahasiswa bisa mengambil kuliah, ya, di luar program studi, ya. Jadi MOU ini bisa digunakan untuk saling bertukar mahasiswa, ya. Nah, ini ada panduan penyusunan kurikulum, ya, untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini juga salah satu perangkatnya adalah kita MOU, ya, baik dengan secara nasional, MOU tingkat nasional maupun MOU dengan luar negeri, ya. Kita simak video berikutnya. Kereta api menuju ke NSKD. Ini ada makanan khasnya, ini apa ini? Apel, apalagi ini karamel. Ini produk Indonesia yang ini. Ini satu tim ini dari USU, Bu Anita. Satu lagi ketemu orang Medan ini, Mas Aulia dari Bapeda Deli Serdang, lagi studi PhD di IDC. Udah semester berapa, Mas? Sudah tahun ketiga, mau masuk tahun depan. Oh, hebat. Tahun terakhir. Kami dijemput sama Mas Aulia ini. Nah, ini kereta apinya. Sama kayak kereta api Jabodetabek ini. Thank you.
pagi hari, tapi masih banyak toko yang tutup. Depan sana ada museum ya. Nah, museumnya belum buka juga. Ini daerah pusat kota. Masyarakat menggunakan transportasi umum seperti kereta api, kereta listrik, banyak yang menggunakan sepeda kayu. Sebenarnya yang tutup karena kita sore hari baru, pesawatnya jam berapa Bu Anita? Jam 10 malam. Check-out hotelnya jam 12, jadi pagi hari ini kita bisa memanfaatkan lihat-lihat sekitar kota Amsterdam. Kegiatan kita di kampus sudah selesai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat kami mau melihat-lihat kota Amsterdam. Bye. Pesawat menuju Amsterdam Sentral. Amsterdam Sentral, kita Amsterdam Sentral yang direct play. Tunggu yang berikutnya saja. Ini kereta api yang via Leiland and Stroll Tertik.